Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semuanya, pemirsa Rohim Jaya Sport dimanapun teman-teman berada. Salam satu laras, salam sehat selalu dan salam sejahtera semuanya serta salam sukses ya teman-teman ya. Oke, saya review lagi untuk produk Black Lava dari GS88. Ini tinggal satu unit lagi, silahkan teman-teman yang sedang cari unit Black Lava, settingan slug teman-teman ya. Ini settingan slug laras panjang 50 ya teman-teman ya, pas panjang 50, chambernya warna abu-abu. Ini semuanya standar dari GS88 di chambernya ya teman-teman ya. Regulator Taiwan, output 1800. Kemudian popornya kayu mahoni. Nah, ini ringan teman-teman ya, ringan. Popornya juga kinyis-kinyis. Kemudian karet popor juga kita kasih yang premium ya teman-teman ya. Tabung 500 cc teman-teman. Tinggal satu unit ini saja teman-teman ya. Yang warna hitam kemarin sudah sold out dan ini tinggal satu unit yang warna abu-abu. Silakan untuk teman-temanku semuanya yang sedang mencari unit Black Lava, mungkin ini bisa jadi pilihan ya teman-teman ya. Untuk kelengkapannya ini adapter magazin juga sudah dikasih ya teman-teman ya. Ini adapter magazin juga sudah dikasih, jadi bisa pakai magazin yang konvensional, tidak harus magazin yang khusus Black Lava yang 18 mili itu ya teman-teman ya. Kemudian popor klasik pakai setelan pipi, ini bisa naik turun standar lah teman-teman. Kalau teman-teman sudah tahu Black Lava ya, itulah speknya teman-teman ya. Untuk kelengkapan pembelian seperti biasa dikasih tas, magazin, single suit sama perdam ya teman-teman ya. Untuk tambahan-tambahan yang lain nanti teman-teman tinggal sesuaiin saja. Ini tinggal satu unit, siapa cepat saja langsung ke WA. Tata cara order teman-teman lihat di deskripsi video ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu teman-teman. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.